Pemirsa, tepat pada 12 November kemarin merupakan Hari Ayah Nasional dan untuk merayakannya situs Google membuat tampilan Google Doodle unik dengan bentuk animasi hewan. Dan berikut informasinya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa hari ini tepat 12 November merupakan Hari Ayah Nasional. Hari Ayah memang belum sepopuler Hari Ibu yang dirayakan setiap 22 Desember. Namun tetap saja Hari Ayah penting untuk mengingatkan kita betapa banyak jasa seorang ayah terhadap anaknya. Untuk memperingati Hari Ayah, laman pencari Google membuat Google Doodle dengan animasi unik. Mulai dari penguin jantan yang mengerami telurnya, serigala yang melolong bersama anaknya, hingga seorang ayah yang menggendong putri kecilnya. Tampilan Google Doodle ini menarik dengan warna hijau terang. Pesan yang ingin disampaikan Google sederhana, perayaan Hari Ayah tak hanya dirasakan manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup. Hari Ayah atau Father's Day berkonsep menghormati peran ayah, dan setiap negara memiliki tanggal Hari Ayah yang berbeda. Di Amerika Serikat dan lebih dari 75 negara lainnya, Hari Ayah dirayakan pada hari Minggu di pekan ketiga bulan Juni. Peringatan Hari Ayah Nasional di Indonesia pertama kali diadakan pada 12 November 2006 silam. Hari Ayah pertama kali dideklarasikan di Pendapa Gede Balai Kota Solo, Jawa Tengah oleh Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi. Hari Ayah memang menjadi momen tepat agar kita menunjukkan rasa sayang kepada ayah kita. Namun baiknya tak cuma satu hari ini saja kita menunjukkan rasa sayang kepada ayah dan mengingat setiap jasa-jasanya. Ungkapkan rasa sayang dan hormat kita kepada beliau selama ayah masih ada. Selamat Hari Ayah!